Warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan servis mesin jumbo Hanok ya. Mesin jumbo Hanok 45 watt. Ini kelihatannya masih mulus, takut mati total. Boleh dicoba dulu ya, ya. Dites dulu ya kawanku, saudaraku, apa yang mau yang matinya apa ya? Silakan. Monggo. Nyala ya kawanku. Ini ya crossletnya. Kita cek dulu. Mati alias modar. Oke, siap. Apa yang mau digenti? Wis mengandung setrum ya. Mesin Hanok 45 watt ya, jumbo, mesin jumbo 4U. Kita cek dulu. Mati TL. Mati TL. Ininya jalan ya kawan tuh. Kalau mati. Cara servis mesin lampu 45 watt. Udah. Udah. Pencopotan TR. Cara mencopot TR ya. Langsung solder tiga-tiganya pakai paku. Nempel ya kawan, kelihatan di paku. Cara menyopot mudah sekali ya. Cara mudah menyopot TR, hitungan detik seperti itu. Kelihatan ya kawan, TR-nya gantung dua-duanya. Ini gak mati nih, R-nya ada gosong. R-nya gosong, jangan goyang atuh. Tuh R-nya gosong ya kawanku. Ya, cara mengambil R pakai cepit kuku ya. Seperti itu. Gak kelihatan? Oke. Seperti itu ya. Nah, udah kayak gitu tinggal dilurusin. Baru diambil R-nya. Seperti itu. R yang matinya taruh sini kan. R yang matinya taruh sini. Oh, udah nutup kan ya. Ya oke, ditutup. Ini percabutan yang ini ya. Mayoritas mesin lampu yang mati utamakan cek TR dahulu sama R. Ini lagi belajar ya, sambil mengajarin. Ntar yang matinya mau ditaruh di sini biar ketahuan. Yang matinya masih ada nggak ini satu TR ya. Ini penyakit lampu yang mati seperti ini ya, tuh kelihatan ya, basis 2 emitter, basis 2 kelihatan ya kawan, basis 2 TR 2 R emitor 2. Sekarang ganti TR-nya tuh. Coba tunjukin. Ini pergantiannya sama ya. Pergantiannya 2-2 sama TR-nya. 2 juga. TR-nya lagi dicariin. Ini pakai TR second ya, kawan-kawan.
ujung. Nah ini ya kawan ya, barang ini yang on ya, tinggal kita rakit ke yang mati. Ayo ke mesin. Pemasangan R nggak boleh kebalik ya kawanku. Cara masang R seperti itu, nggak boleh kebalik. Sekarang pemasangan R, cara mudah servis lampu. Yang mau belajar silakan. Terutama cek TR, kalau yang udah profesional tanpa multi juga bisa. Cara penyolderan, penyolderan R di jom ya, biar kelihatan di jom. Seperti itu ya penyolderannya. Belajar ya, baru diajarin berapa hari yang lalu. Seperti ini cara nyervisnya. Monggo disimak utamain. Pemotongan jarum pakai cepit kuku ya, tuh seperti itu pemotongan jarum, jadinya rapi kembali. Yes, ya. Belajar dari nol sampai bisa silakan. Nah, sekarang pemasangan TR-nya, coba tipenya. 07. Berapa? 07 1307 katanya TR-nya. 13007 enggak kelihatan ya kawan. Ini TR cabutannya. Dikerik dulu supaya masukinnya mudah. Masukin TR enggak boleh kebalik. Masukin TR, ada tanda ya kawan itu. Mana? Tanda garis. Kalau garis aluminium ya kawan itu. Kalau garis buat aluminium. Tuh, aluminiumnya ada ke sini karena garisnya sebelah sini ya. Iya, kita proses penyolderan. Biasa solder. Kelihatan ya kawan. Oke kawan, siap kita uji coba di tes ini pakai ini ya. Ini alatnya lampu pakai catok ya, tuh pakai catok. Saya pegangin catoknya, berhasil apa tidak? Kita coba berhasil apa tidak ya kawan? Wis berhasil ya kawanku, saudaraku, mantul. Tinggal pemasangan, dia sekali lagi biar tahu. Wis jos ya kawanku, oke. Ini masih mengandung setrum ya kawan. Orang masih dikit, coba doakan keluarkan setrum ya. Oke, cukup sekian dulu kawanku, diakhiri wa topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.